Mana jaket kan di sana sih, jaket ini belum dibuka semuanya. Kalau buka semuanya pas ini, kalau dibuka semuanya isinya banyak lagi, pasti tas semua, tas perempuan, tas laki-laki. Aman nanti kalau sama Eric. Karena jaket hijau. Cepat ini, Pak. Oh, bisa itu tuh. Enggak, kalau ini mau kantongin enggak apa-apa. Jaket bagus nih. Kontol aja nih, enggak usah di sini. Nih bagus nih. Enggak buat tas nih. Model laundry. Ini, Bro. Hah? Ini Instagram yang suka posting-posting nih, nangis. Di luar, Bang. Enggak, ini benar. Masukin, ada tas. Ya kalau satu, Bang, gak ditangkap, Bang. Kalau bawa sebal, baru tahan pintu. Tugas nih. Begitulah semangat. Iya.
Hah? Ambil langsung. Satu aja tadi. Ayo keriting sini. Lagi sana enggak aja. Jangan di tahan. Oh iya. Ngabuburit. Pasar lewat. Abang terbaik ini, Bang. Jos pokoknya dah. Bilang. Lan. Eh, Bang, lu, Pak. Bang Mede. Lu, Bang Mede. Iya, benar. Benar. Dah, dapat lepas, Bang. Anjing panas, Cok. Panas, panas. Panggang, panggang. Mana aja, Pak? Asapnya itu. Lah, aja, Pak. Agak panas enggak jelas. Udah depan gitu enggak percaya mesti yang ngomong. Tangkap lagi, Pak. Ya, ya. Maju, Pak Menteri, Pak Menteri, Pak Menteri. Maju, kagak panas, maju. Minggu depan Batam kita. Oke. Maju lagi, Pak. Stop. Bapak panas, Pak, panas. Bapak mesti gondrong. Hei, Os, ada angin masuk sini lu, kainnya lu. Ayo, menjauh, menjauh, menjauh. Menjauh, menjauh, menjauh. Tidak, Kita sudah beberapa kali, kemarin di Pekanbaru, kemudian di Jawa Timur. Hari ini puncaknya ini apa, 7.000 ya Pak ya. 7.000 lebih, nilainya hampir 80 miliar. Jadi saudara-saudara perlu kami jelaskan agar tidak simpang siur beritanya. Impor barang bekas itu dilarang. Undang-undang turunannya Permendag. Secara umum. Misalnya, impor AC bekas, impor kulkas bekas, impor TV bekas, termasuk pakaian bekas. Bekas-bekas dilarang. Kecuali yang diatur.
kecuali yang diatur, ada yang boleh. Misalnya kita perlu untuk pertahanan F-16, kalau baru larang, mahal, maka beli yang bekas, second. Tapi ada persyaratannya, gitu. Jadi yang diatur tertentu, yang diatur boleh. Nah, kalau yang bekas impor nggak boleh, tentu artinya dilarang. Nah, sekarang yang ditindak ini bukan saja tidak boleh atau dilarang, tapi ini selundupan, selundupan, ya, ilegal. Ya, jadi yang diberantas ini hulunya. Menurut peraturan dan perundang-undangan, termasuk mestinya yang pakai juga. Tetapi, ya, kita utamakan yang depannya ini, yang hulu, yang dagang sudahlah. Kalau yang hulunya ini berhenti, yang ilegalnya ini berhenti, kan nggak ada juga. Itu. Jadi kita yang hulunya, yang selundupan, alias selundupan itu yang diproses dan dimusnahkan. Nanti Pak Teten akan menambahkan. Menurut data dari Pak Teten kemarin, saya berkunjung ke tempat beliau. Bayang. Kan Pak Mas Agus, Pak Reskrim dan Bapak Becukai dari Kejati, dari Kejaksaan. Yang ilegal ini, yang selundupan ini, sudah menguasai 31% pasarnya UMKM kita. Bayangkan. Jadi kalau selangkah lagi, itu UMKM itu bisa nggak keruan-keruan, habis pasarnya. Kenapa? Dia kan ilegal nggak bayar pajak, ya, obral murah-murah, bisa orang itu. Nah, oleh karena itu memang harus kita tertibkan. Ada yang tanya, kalau gitu pasar baju-baju bekas nggak boleh? Pakaian bekas, barang bekas dari dulu ada, Pak. Ada pasar loa, ada. Boleh. Yang nggak boleh, yang ilegal. Ya, yang ilegal ini ilegal, kan selundupan nggak boleh. Gitu. Tapi kalau saya udah pakai baju ini, besok mau dimasuk ke tempat loa, boleh, Pak. Batu ini, aduh, lagi bokeh nih. Dulu saya waktu sekolah, ya dijual dulu, boleh. Gitu. Yang nggak boleh, import ilegalnya. Saya kira itu intinya, karena kalau banyak nanti kemana-mana, itu dulu intinya. Pak Teten silahkan, Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Menteri Perdagangan, Pak Kabareskrim, dan jajaran, juga Pak Dirjen Bea Cukai, Pak Sekolani, dan juga dari Jambitun. Ya, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim gabungan Bea Cukai dan Reskrim, yang saya kira semua kita diberikan instruksi oleh Pak Presiden untuk mengatasi impor ilegal ini. Hari ini kita pakaian bekas, dan tadi sudah disampaikan bahwa sudah lama pasar domestik UMKM itu dikuasai oleh impor ilegal maupun legal, ya. Jadi pangsa pasar produsen domestik itu rata-rata 27,5% itu antara 2019 sampai 2022. Lalu impor pakaian dan alas kaki legal menguasai rata-rata sebesar 43% pasar dalam negeri, sedangkan pasar impor Cina rata-rata 17,4%. Nah, yang kemudian yang unrecorded impor, ya, ini termasuk impor ilegal pakaian dan alas kaki ilegal, itu juga sekitar 31%. Nah, ini pada tahun 2020 unrecorded impor lebih besar, yaitu sampai 110,282 triliun dibandingkan impor legal, yaitu 100,46%. Jadi kalau ini kan sudah berlangsung lama, ya, jadi jangan lihat hari ini sudah berlangsung lama, sehingga produsen UMKM fashion, UMKM yang masuk ke pasar domestik, pasar lokal ini udah lama sebenarnya tergerus oleh produk
impor maupun yang ilegal dan legal. Nah, yang pakaian bekas ini memang betul-betul UMKM tidak bisa bersaing lah, produk UMKM dengan yang impor bekasnya, karena ini sampah kan dari luar, ya. Tapi kalau dengan yang impor legal, kita masih bisa bersaing dengan produk Cina pun. Produk kita jauh lebih bagus. Jadi saya kira ini apa yang dilakukan hari ini merupakan bagian dari pemerintah untuk melindungi produsen UMKM di sektor pakaian, termasuk juga penjual pakaian dan alas kaki domestik. Saya kira ini memang harus menjadi bagian dari ekosistem bagaimana pemerintah melindungi bisnis yang lebih baik. Ya, barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Pak Kabareskrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Menteri Koperasi, Pak Dirjen Bea Cukai yang mewakili Pak Kejaksaan Agung, mungkin dari Mabes Polri dan rekan-rekan sekalian, Bareskrim Polri bersama dengan jajaran Bea Cukai tentunya menjadi pelaksana daripada apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah bahwa untuk melindungi UMKM yang sudah menguasai hampir 31% pasar perdagangan di dalam negeri, tentunya ini harus segera dilakukan penindakan dan kami komit untuk terus melaksanakan kegiatan ini. Dan kegiatan bukan hanya dilaksanakan oleh jajaran dari Mabes, namun juga dilaksanakan oleh Polda yang memiliki wilayah yang berpotensi menjadi pintu masuk barang-barang kemungkinan dari luar secara ilegal, dan kegiatan akan terus kita lakukan bersama dengan jajaran Bea Cukai agar apa yang menjadi target dan tujuan daripada kebijakan yang dikeluarkan akan mencapai. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak. Lanjut dari Bea Cukai, Pak Dirjen. Terima kasih Pak Menda, Pengamat Hormat. Pak Kabareskrim, Pak Kadit Humas, dan Pak Dedit Fili. Mungkin kami tambahkan dari Pak sampaikan Pak Kabareskrim bahwa penindakan baju bekas ilegal ini dilakukan operasi bersama. Kami mensupport Pak Kabareskrim dalam waktu bulan Maret sampai dengan awal April ini bisa melakukan tegahan mencapai 7.363 bal yang nilainya bisa mencapai 80 miliar. Ini tentunya adalah langkah bersama untuk bisa melakukan law enforcement yang tadi sampaikan Pak Mendag dan Pak Menko untuk melindungi ekonomi domestik kita dan juga dari sisi kesehatan. Kita tahu barang-barang ini banyak mengandung kuman penyakit yang tentunya kita juga melindungi konsumen selain kita memenuhi UMKM. Dan tentunya bagi sekalian, langkah ini tentunya lanjutan dari langkah-langkah yang sudah kita lakukan, tegahan di laut, di perbatasan, di pelabuhan, yang konsisten kita lakukan dan berkolaborasi dengan APH, dengan kepolisian, dengan kejaksaan, even kami dibantu oleh TNI Angkatan Laut, yang tentunya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melindungi ekonomi dalam negeri, melindungi kesehatan masyarakat, tetapi kemudian kita harapkan pedagang juga bisa melakukan kegiatan perdagangan dengan menggunakan barang-barang UMKM yang kita nilai juga sangat murah dan bisa membantu ekonomi domestik kita. Tentunya konsistensinya satu paket langkah dari kebijakan dibuat oleh Pak Mendag, dukungan dari Pak Menko dan kami dengan Pak Kabareskrim dan Kejaksaan melaksanakan law enforcement di lapangan. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Kejaksaan Pak, silakan Pak. Mohon izin Pak Menko, Pak Kabareskrim dan Pak Dirjen, terkait dengan penanganan perkara yang ada di kami, khususnya di jajaran Kejaksaan Agung, ini ada sebagian yang sudah kita limpah dan dalam proses persidangan. Dan kami juga terima kasih mengucapkan pada Pak Dirjen, Bea Cukai dan Pak Kabareskrim selama ini mensupport untuk
kami di bidang penuntutan. Begitu sekali lagi minta konfirmasi. Ya. Pak, sudah? Baik. Itu saya kira saudara, kalau ada yang mau tanya silakan 1 2 3. Dan banyak-banyak. Silakan, silakan. Kalau enggak ada alhamdulillah. Kasih dong. Kasih. Siang Pak, saya Riani dari Tempo. Mau bertanya khususnya ke Pak Dirjen Bea Cukai, barang-barang ini asalnya dari mana saja, negara mana saja, ditemukan di pelabuhan mana, dan juga berapa perusahaan importir yang ditindak sampai saat ini, sudah sejauh mana penindakannya? Terima kasih. Satu, dua, dua, silakan. Assalamualaikum, saya Lali dari kantor berita Antara. Ya, ini saya tanyakan ke Pak Kejaksaan Agung, tadi katanya sudah ada yang ditindak, sudah ada yang masuk diproses. Maksudnya yang sudah diproses ini khusus untuk kasus pakaian bekas ilegal ini atau kasus yang mana gitu ya, yang sudah ditindak itu? Terima kasih. Nomor 3. Pak Teten, kata data Pak. Dari mana? Kata data. Itu dari mana? Pak, Kompas Pak. Yang tengah? Tengah? Dari mana dulu? Harian Kompas. Iya, contohnya. Pak, ini kan kalau kemarin saya ngikutin diskusi apa namanya audiensi Bapak, banyak masuk dari jalur tikus gitu. Nah, kalau misalnya memang lewat jalur tikus, solusi atau mitigasinya tuh gimana sih Pak? Sama pemerintah ini solusi nanganin di bagian hulunya seperti apa? Baik. Terima kasih. Baik, mungkin nomor 3 nanti saya. Yang Pak Bea Cukai sama Jaksa, silakan. Nah, semua. Pada nomor 3. Baik. Jadi saudara-saudara, saya terima kasih kepada dari kepolisian, terima kasih dari Bea Cukai dan dari kejaksaan. Cuma memang Indonesia ini kan kita ini kepulauan, ya. Nah, jalan tikusnya banyak di Sumatera, banyak di Jawa, banyak Kalimantan ada gitu. Nah, oleh karena itu tentu aparat penegak hukum yang depan, kepolisian, Bea Cukai, kejaksaan. Tapi tidak akan sukses juga, laut juga luas, ya kan? Harus semua pemerintah daerah, bupati, gubernur, wali kota, ya, juga tentu laporan dari gitu ya. Karena ini kan jalan-jalan tikus itu kecil-kecil, ya, baru dikumpulkan jadi banyak seperti begini. Itu dari saya. Nah, jadi kata kuncinya itu kerjasama, Pak ya, bareng-bareng, gitu. Tentu para penegak hukum depan, jasa, Bea Cukai, tapi pemerintah daerah, Kementerian Perdagangan dan lain-lain tetap. Itu juga laporan dari tentu juga laporan dari Mas. Jadi saudara itu, dan ini membahayakan ekonomi kita, jelas terang kena selundupan. Kita punya talenta-talenta potensi luar biasa, ya, perancang-perancang, walaupun muda-muda kita tuh hebat-hebat, nggak kalah sama yang tampil di New York Fashion Week, London Fashion Week, nggak kalah. Tapi kalau lingkungannya kita diganggu begini, mereka nggak berkembang, gitu, ya. Jadi ini sudah 31%, itu bukan lampu kuning, lampu merah sudah, 31%. Dari impor 40 sekian tadi, ya, UMKM kita kemudian yang direkod ini, yang artinya ilegal selundupan sudah 31. Silakan Pak, kalau ada yang tambah yang lain. Terima kasih Pak Mendak, tadi kami menjawab pertanyaan bahwa tangkapan ini berasal dari gudang-gudang di domestik untuk penjualan barang di domestik, tentunya dari Kabareskrim yang melit, kami mensupport dengan intelijen dan juga data-data yang kami bisa sharing bersama untuk bisa melakukan penindakan. Kalau ditanya pemasukannya, biasanya dari Singapura, Malaysia, atau Vietnam. Itu salah satu, atau Thailand menjadi salah satu titik yang tentunya
langkah-langkah penegakan kita lakukan komprehensif dengan menggunakan data intelijen, kita patut dan kita pun melibatkan semua institusi yang berkompeten untuk bisa melakukan tegahan daripada pelindungan ini. Dan kita tahu bahwa tangkapan ini bukan hanya sekarang. Kita sejak beberapa tahun yang lalu konsisten, yang jumlah tangkapannya juga mencapai puluhan miliar, yang tentunya akan bisa diperkuat lagi pada tahun ini dan pada waktu ke depan. Mungkin itu dari kami. Terima kasih.